Okey, dah boleh, dah okey dah tadi. Maknanya cara dia adalah ini. Dia ada tekan dan tolak. Tu, dia tekan dan tolak. Jadi tekan ni dia tarik, dia mengembang. Ini kelas dia lah. Jadi bila kena dah okey, dah kembang, dah okey, dah boleh lah. Tu. Ni dah boleh ikat. Dah boleh skru lah. Sudah boleh skru. Ini skru kan. Skru sampai ketat. Dia skru dia ketat sampai dia punya chain dia ni masuk dekat dalam dia punya papan. Nampak ni. Ni kita tolak balik lah. Tu. Dia tolak balik dia akan mengepit balik dia punya kelas. Okey, ni dia. Nanti kita nak adjust dia punya apa? Dia punya papan ni dengan cara kita ketatkan ni. Ni depan ni. Saya rasa lah. Walaupun tak tengok guider dia. Tapi inilah rasanya cara dia. Nak ketatkan dia punya papan. Kan? Jadi kalau kita dah ketatkan ni. Papan ni makin menegangkan dia punya chain dia. Ya? Mungkin lah ni. Ya? Apa lah tu. Tu. Dia ketat. Ya? Kalau tak nanti rantai dia ni akan naik ya? Dia akan tegak. Betul ya. Nampak? Tu dia. Okay. Nampak? Dia makin tegak. Itulah seterusnya sampai dia punya kita laraskan dia punya rantai dia sehingga perasaan yang terbaik ya. Sangat okay, siap. Dia tinggal ketatkan dia punya skru saja. Okey, dah hampir siap kita punya chainsaw. Ada nak dia ada patutnya dia ada bagi satu screwdriver ataupun satu spanner kat sini nombor 14. Ya, tapi nanti dia akan laraskan sendirilah dia punya skru ni biar dia ketat dia dah ketat semua barulah kita boleh start sensor ni. Harga murah untuk sebuah sensor yang macam ni 50cc dengan harga 58cc ya. Kalau kita beli sensor jenis apa nama tu? Nama steel, ya steel daripada Germany tu harga paling murah adalah 800. Tapi bukannya 58cc tapi 24cc. Jadi 58cc dengan panjang dia punya papan dia depan tu lebih kurang dalam 24 inci ataupun 2 kaki, ya. Dia nampak besar. Dan 30% more power than normal sensor nama dia. Dia tulis kat sini. Sebab kita beli ni kita tengok dekat dalam jualan dia lebih kurang dalam 3K ya, 3K sold dan ya, 3000 sold ya. Sold dia sebanyak 3000 unit dah disold dan tengok pada pengguna ataupun daripada pelanggan punya dia punya apa? Dia punya review dia sangat sangat memuaskan. Jadi itu sebab Cici sini beli Titec. Walaupun nama pun tak ada, bukannya steel kan, tapi Titec tapi okey lah untuk kita pakai sensor ni untuk kegunaan biasa, bukannya kegunaan untuk kerja hari-hari lah. Tapi kita dalam sebulan sekali ataupun dua bulan sekali kita pakai ni okey lah. Macam ni, ni Titec ni sangat sesuai untuk kita gunakan. Okey, itu je daripada saya untuk review chainsaw Titec ni.
Semoga bermanfaat untuk anda yang berminat untuk membelinya ataupun nak memasang, cara memasangnya macam mana caranya, boleh ambil daripada video yang saya launchkan ataupun saya persembahkan untuk anda. Okey, terima kasih yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.